الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين. يبقى فيها دمرتي أستاذ الفردوس كراس مسلم بسم الله الرحمن الله سبحانه وتعالى يشكر الحمد لله ونسكى لكي في جسر الله كل مواري كتاب سنة مسلم فردوس إن شاء الله من المساء أنا يبقى فردوس الفردوس ونسكى كل حقيقة مواري سيلا كرساس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم. Ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kepada Allah taala dengan limpah kurnia nikmat Allah taala dapat kita bersama-sama
dipertemukan dalam rumah Allah dalam keadaan kita sihat wal afiah. Mudah-mudahan dengan nikmat kesihatan, dengan nikmat pendengaran, dengan nikmat mata, dengan nikmat hidung, dengan nikmat mulut, dengan nikmat lidah, dengan nikmat kedua belah tangan, dengan nikmat kedua belah kaki dan nikmat hati yang Allah kurniakan kepada kita pada hari ini, alhamdulillah, mudah-mudahan kita manfaatkan untuk kita sama-sama kita mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok pada hari ini masyarakat kita pada hari ini dan fenomena yang pada hari ini kita tengok, banyak dah benda yang berlaku huru-hara, terutamanya di tempat-tempat kita sendiri. Kita tengok hari ini kejadian apa yang berlaku dekat Pinang, belah seberang sana, ya, musibah Allah timpakan kepada seluruh orang, tak kira dia siapa, tak kira apa title dia, apa gelaran dia, ustaz ke, perdana menteri ke, timbalan menteri ke, kan, wa imam menteri besar, macam mana pun Allah turunkan musibah, semua kena, ha, sampai ayak, sampai hapui, bukan hapui tak hapui jalan, hapui bumbung rumah pun tak nampak. Allah Rabbi, musibah. Ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah, hari ini kita nak membicarakan tentang musibah ataupun bala, ujian. Adakah ia satu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala? Setiap orang yang beriman kepada Allah pasti diuji oleh Allah taala. Ya, setiap orang akan diuji oleh Allah taala. Orang yang beriman akan diuji. Sama ada ujiannya Allah datangkan kepada kita, sama ada ujian itu berbentuk kebaikan ataupun ujiannya datang dalam bentuk kebahagiaan. Kadang-kadang ujian dalam bentuk kesulitan. Betul. Kadang-kadang Allah datangkan ujian dalam bentuk kita sempit. Kadang-kadang dalam bentuk keadaan kita lapang. Dan macam-macam lagi Allah datangkan ujian, Allah uji kita. Sebab itu Allah Ta'ala uji manusia, uji hamba dia sesuai dengan kekuatan, keimanan dan kemampuan yang ada pada setiap individu. Allah tak datangkan ujian dengan tiba-tiba dia matikan suami kita. Tuan-tuan, hari ini saja berapa orang mati? Hari ini saja berapa orang meninggal? Kat Kedawang tadi 3 orang serentak meninggal. Bayangkan. Pagi daripada pukul 11 sambung pula pukul 3 petang, ada pula petang tu pukul lepas pada tu pukul 4 pula, nampak? Hari ini saja musibah Allah tarik nyawa seseorang. Tak kira siapa dia, umur berapa. Nampak? Allah datangkan musibah. Allah uji kita dengan kematian suami. Allah uji kita dengan kematian isteri. Allah uji kita dengan anak kita dah tak ada. Maka Allah datangkan ujian satu-satu-satu, tuan-tuan. Itu sebab kalau kita tengok bentuk ujian ini, ibtila. Ujian ini adalah satu ibtila. Adalah ujian yang orang kata secara bahasa dia, boleh kita kata sebagai satu ikhtibar. Ataupun satu ikhtibar ataupun satu penyelidikan. Kita nak tengok imtihan, satu percubaan. Itu maksud ujian. Satu imtihan, satu ujian Allah nak datangkan kepada kita. Sama ada satu ujian itu yang datangnya sama ada sulit ataupun senang. Sama ada ujian itu datang sama ada bentuk yang baik ataupun bentuk yang buruk. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada manusia dengan tujuan untuk dia nak tengok siapakah hamba dia. Allah nak tengok siapakah hamba dia, makhluk dia yang bersyukur atas nikmat dan bersabar atas kesulitan yang Allah timpakan kepada dia. Bukan saja-saja Allah nak bagi. Tak banjir kita tengok belah Pulau Pinang kan. Hapui. Allah nak uji iman seseorang. Dia nak kata apa? Dia nak kata apa ujian Allah tu? Nak kata bala ke? Nak kata ke Allah ke? Nak kata benda tu fenomena alam dan sebagainya. Allah uji kita. Allah Ta'ala kata, wa nabluukum bisyarri wal khair. Kami akan uji kamu sama ada benda yang buruk ataupun benda yang baik. Fitnah tak? Fitnah. Datangkan fitnah kepada kita. Benda buruk, benda baik Allah timpakan kepada kita. Wa ilayna turja'un.
Kepada kamilah kata Allah akan dikembalikan. Selepas kita ditimpa musibah, dekat siapa kita rujuk? Dekat siapa kita kembali? Allah. Allah tenggelamkan rumah. Allah, Allah. Ayak naik parah baru buku lali. Allah, Allah. Angkut habis barang-barang tuan-tuan. Naik pula parah lutut. Allahu Akbar, cepat-cepat. Nampak tak? Mulut kita duduk sebut Allah, Allah, Allah. Waktu tu Allah datangkan musibah sebab dia suruh kita beringat dekat dia. Ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam hidup kita ujian itu akan sentiasa ada. Sentiasa ada, tak pernah habis. Dalam hidup kita, kita kena tahu 7 ujian. 7 ujian hidup yang wajib kita tahu. Hak ni yang hak kenal kat kita hari-hari. Apa itu yang dikatakan 7 ujian hidup tersebut? Dalam kita menghadapi kehidupan dunia kita, kita akan berhadapan dengan 2 keadaan yang saling bersilih berganti. Silih berganti antara suka duka, duka suka, suka duka, duka suka. Betul tak? Sat suka, sat duka. Sat suka seronok, sat kecewa. Lepas tu mai pula seronok, mai pula kecewa. Akan bersilih, silih berganti benda tu. Berulang-ulang akan berlaku. Bila kita bahagia, manusia akan jadi alpa. Akan lupa dekat Allah Ta'ala. Betul? Itu bagi hamba Allah Ta'ala yang beriman kepada Allah. Hidup ini adalah ujian. Selagi mana kita hidup, selagi itulah ujian itu akan datang kepada kita. Allah Ta'ala kata dalam surah apa? Al-Mulk, ayat yang kedua. Allazi khalaqal mauta wal hayah. Yang menciptakan mati dan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nak uji kamu, kata Allah. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalan dia? Wahuwal azizul ghafur. Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Allah. Apa 7 ujiannya Allah yang wajib kita tahu? 7 ujian. Antaranya yang pertama, ujian tersebut ujian seperti mana perintah Allah berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim supaya menyembelih anak dia. Berupa perintah daripada Allah, wajib dia sembelih. Walaupun putranya itu Ismail alaihissalam, anak yang paling dia sayang, tapi kerana perintah Allah, maka wajib. Itu adalah ujian yang berupa perintah Allah. Kita Allah Ta'ala suruh salat, tak mau salat, perintah Allah, tak buat. Semayang Jumaat pun tak pi. Perintah Allah suruh mai tunduk semayang 5-10 minit je, semayang tak mai. Perintah agama Allah suruh mai dengar majlis ilmu, dengar kuliah-kuliah agama untuk santapan rohani, untuk mendidik jiwa, mendidik iman, meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah, tak mai. Nampak? Itu ujian Allah, tak datang pun. Baik buruk Allah Ta'ala kata, aku uji kamu. Sebagai satu cubaan, nak tengok hang ni betul-betul beriman ke tak? Tuan, perintah Allah. Semayang, puasa, zakat, haji, perintah Allah. Tutup aurat, perintah Allah. Betul? Cakap baik, perintah Allah. Betul? Tolong orang, perintah Allah. Semua itu Allah turunkan untuk agama dia. Untuk menyenangkan hamba-hamba dia. Untuk mempermudahkan hamba ni melaksanakan apa urusan-urusan di atas muka bumi Allah Ta'ala. Itu beruntuk bentuk perintah Allah. Banyak lagi yang kita boleh kemukakan. Yang kedua, kita tengok bentuk ujian. Ujian yang berbentuk larangan Allah. Wala taqrabu zina. Jangan kamu hampiri zina. Jangan kita bunuh. Jangan kita merompak. Jangan kita curi. Jangan kita bermaksud. Itu adalah ujian yang berbentuk larangan Allah. Tapi berapa ramai yang buat? Berapa ramai yang tak buat? At-ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Cegah kemungkaran, buat benda baik, benda maksiat kita kena tolak. Masalahnya kita tak berani nak tegur benda hak buruk, benda hak maksiat kita tak berani, betul tak? Kalau kita tegur, agak-agak apa kena kat kita?
Mereka akan serang kita balik. Mereka maki kita balik. Kalau mereka tak pukul kita pun, mereka cuba maki kita balik. Bila orang maki kita, kita lemah. Ha? Bila lemah tak berani dah. Ha? Tak berani nak buat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sewaktu ketika itu dia meminta kebenaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk naik berkhutbah, menyampaikan khutbah untuk keislaman aku kepada masyarakat." Nabi kata, "Tak boleh, takut nanti bila hang menyampaikan keislaman kamu, takut apa-apa terjadi kepada kamu." Nabi larang, dia tak bagi. Tapi atas permintaan Sayyidina Abu Bakar, minta. Nabi pun izinkan. Naik-naik berkhutbah, tuan-tuan, turun-turun daripada berkhutbah. Tahu tak apa yang terjadi kepada Abu Bakar? Turun-turun bukan disambut dengan berita gembira, bukan dijulang-julang nama Abu Bakar, tetapi disepak, diterajang, ditumbuk sampai berdarah muka-muka, habis tulang-tulang badan-badan, lebam-lebam patah. Sampai mukanya berluruman darah, tak nampak muka Sayyidina Abu Bakar, tak nampak muka dia. Sampai dia pingsan, orang ingat dia mati. Sedak-sedak daripada dia pingsan, tahu tak apa ucapan yang pertama dia ucap daripada mulut dia? Dia kata apa? Mulut dia keluar satu je dia sebut, "Bagaimanakah keadaan Rasulullah?" Nampak tak betapa cintanya sahabat dengan Rasulullah? Betapa cintanya sahabat dengan agama yang diperjuangkan oleh Rasulullah? Nampak? Kita bentuk ujian larangan Allah, kita buat. Tengok sahabat macam mana. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, tengok. Menggantikan tempat tidur Rasulullah. Betul? Kita ada berani. Berani kekat kerat kuku pun tak berani lah. Nak bandingkan jiwa kita, kekuatan kita, ujian yang Allah timpakan kita dengan para sahabat. Jauh beza, tuan-tuan. Jauh beza. Tak boleh. Jangan kita nilai dari segi itulah. Dari segi sedekah pun kita tengok. Ha. Benda sedekah paling mudah, paling ringan, kita tengok ujian Allah bagi. Tuan-tuan, berkira. Berkira. Kadang-kadang duit, ya Allah, ni bukan-bukan benda yang saya dekat cerita. Lah. Saya ada minta tolong seseorang. Kan ada satu orang kata kupon yang wakaf Al-Quran. Okey, daripada Yayasan Amal Kedah. Bawa, ni bukannya hak kita tulis kat kedai, resit kedai. Ni hak originalnya. Ha? 50 keping. Bawa kat dia. Bagi dia. Tahu tak? Dia tak pernah buat, dia buat. Dia kata kat saya apa? Ish. Baru makcik tahu noh. Macam ni teruk kali orang noh. Pasal apa? Berkira tuan-tuan RM25 untuk satu kupon. Untuk apa ni? Untuk kupon Al-Quran. Nak beli Al-Quran RM25. Dia kata apa? Awak mahal sangat. Awak mahal sangat RM25 untuk akhirat. Ni nak bagi kat siapa? Tanya balik. Nak bagi dekat siapa? Hang dapat komisen. Tanya lagi. Allah. Duit tak awak keluar lagi. Untuk agama Al-Quran, ya Allah. Dia tulis itu RM25. Al-Quran takkan RM25. RM18. Itu lebih. Buat apa? Tanya lagi. Ni nak bagi dekat orang luar-luar tak mampu. Tak sampai ke kat mereka? Tanya lagi. Sampai ke kat mereka? Duit tak bagi lagi. Untuk agama Allah, untuk pahala, kata, untuk akhirat tak boleh nak bagi, ya Allah. Tapi kalau rombongan sanggup bagi RM100, tak cakap apa. Rombongan sanggup bagi RM50, RM100. Tapi RM25 tuan-tuan nak bagi untuk Al-Quran punya, Allah. Macam mana? Dengar, kita dengar macam tu, Allah. Bukan hak muda-muda, semua hak tua-tua dah. Bagi buat apa? Betul ke sampai Al-Quran ni? Tanya balik. Allahu Rabbi. Macam mana agak-agak? Ujian Allah Ta'ala, Allahu Rabbi. Itu sebab kata Ibnu Katsir, dia kata apa? Kami akan, yang mana Allah Ta'ala kata apa? Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan.
sebagai satu cubaan yang sebenar-benar Allah uji. Walaupun benda itu kecil, tuan-tuan. Itu saya kata, sedekah benda kecil ya, Allah uji. Kita mampu ke tak mampu, kita nak bagi ke tak nak bagi. Kadang-kadang orang datangkan seorang yang tua datang depan kita dalam keadaan pakaian yang copang-camping. Betul? Yang koyak, rabak dan sebagainya datang minta sedekah. Allah uji kita nak bagi ke tak. Allah uji kita nak bagi ke tak. Kita tak tahu yang datang tu betul ke orang perempuan, pakcik tua, makcik tua, tatah malaikat yang bertukar. Allah hantar dia. Kadang-kadang kesenangan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, Allah banyakkan rezeki kepada kita, Allah uji juga. Nak tengok hang nak keluar tak duit yang hang dapat tadi tu? Ya, aku bagi kekayaan kepada kamu. Kadang-kadang Allah datangkan ujian kepada kita dengan satu benda yang tak senang. Tak senang tu. Orang mai tuntut duit, minta duit sedekah kat kita, Allah uji dalam keadaan tidak senang. Nak makan tak boleh, hang ni mai buat apa, minta sedekah, kutip sedekah. Ha. Dalam keadaan kita tak senang, Allah uji kita. Macam-macam nikmat. Sebab Allah nak tengok adakah orang itu bersyukur ataupun orang itu kufur. Ataupun orang-orang yang bersabar dengan satu benda sama ada dia putus asa ataupun tidak. Dia bertahan ataupun tidak. Kemudian Allah datangkan yang ketiga, ujian yang berbentuk musibah. Dan pasti kami akan uji kamu dengan sedikit ketakutan, kata Allah. Kami uji kamu dengan sedikit kelaparan, kata Allah. Kami uji dengan kekurangan harta. Kami uji dengan jiwa dan juga buah-buahan, kata Allah dalam surah Al-Baqarah. Dan Tuhan, Allah uji dengan musibah. Kita tengok hari ni, tuan-tuan, banjir, ya Allah, teruk, tenggelam. Hak Langkawi saya tak tahu nak kata apa lagi. Ya, isu yang kita tengok yang paling latest tentang isu apa? Siapa tahu? Ah? Arak. Isu arak yang paling sekarang ni, paling latest, paling yang terkini dan terbaru. Ha. Khutbah baru ni pun saya khutbah dekat Yui. Masuk bab arak. Habak tentang arak, tentang 10 orang yang terlibat dengan arak. Sebut. Saya cakap satu persatu, anak-anak yang kerja kat hotel, pakcik-pakcik yang kerja dekat hotel, dengar baik-baik 10 perkara yang terlibat dengan arak. Sebab waktu tu kan nak arak dan mula ni. Walaupun dalam keadaan premis tertutup, dengar kata nak buat di tepi pantai. Tepi pantai tertutup kan terbuka? Terbuka! Masalah yang kedua, yang bekerja dekat situ, orang kita ke orang mereka? Kebanyakannya orang kita. Ni. Kadang-kadang kita ambil remeh perkara yang kita tak sedar hari ini. Sebab bila kita tak sedar, kita ambil remeh. Dalam masa yang sama, kita melanggar perintah Allah dan hukum Allah. Pesta arak yang terkini, pesta arak. Langkawi masuk orang ni. Ada perkara yang haram, wajib kita tutup rapat sampai tak boleh nak kita lesenkan. Sekali-kali bertepatan dengan hukum, agama dan fitrah manusia. Ni bagi sebarangan lesen. Tu Langkawi. Ni Langkawi pula Pulau Pinang. Bayangkan musibah yang saya kata tadi apa? Allah uji kamu musibah tadi dengan sedikit ketakutan. Bila banjir takut. Tarik anak-anak jom naik-naik-naik atas bumbung. Takut, Allah uji kita. Bila dah takut, Allah uji sedikit dengan kelaparan. Putus bekalan makanan. Tunggu bantuan, hantar bantuan. Tak ada, tak ada. Lapar. Allah uji dengan musibah. Kekurangan harta habis, terbenam. Betul? Habis. Harta kekayaan tak ada dah. Allah uji dalam masa yang sama, jiwa kita akan meruntun. Stres, tension, fikir macam-macam, serabut pada otak. Allah uji, kata Allah. Ada kita tengok dekat sana banyak. Ni, benda-benda merompak, benda mencuri, benda menyamun. Benda tu tak perlu nak lesen dah. Memang kita tahu tak boleh.
Jangan kita duk ikut negara luar. Masalah kita suka ikut negara budaya luar. Itu yang punca. Sebab kerana nakkan ekonomi tu. Nak naikkan ekonomi sesebuah negara, sesebuah negeri dengan pusat pelancongan dan sebagainya dibenarkan. Tuan-tuan, melanggar perintah Allah. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, kata Allah, puji berhala dan tenung nasib adalah keji daripada perbuatan syaitan. Hendaklah kamu, kata Allah, jauhkan supaya kamu menjadi orang yang berjaya. Tuan-tuan, arak hari ini teruk, tuan-tuan. Saya duduk kat Sarawak, arak ni tepi jalan eh, jual. Tepi jalan ya. Sebotol berapa ringgit? RM3 eh. RM3. Tak paling murah lah. Tak pernah rasa, pitau lah jual. Hak minum semua anak-anak muda kita. Bukan anak lain. Minum tepi pantai. Lepas minum tu bergaduh. Pam, bunyi pam, pam, dua kumpulan bergaduh. Pasal apa tengok-tengok, Allah. Bawa lepas goyang. An-Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, la'ana Rasulullah, Nabi laknat fil khamri asharatan, 10 golongan orang yang terlibat dengan arak. Nabi kata, apakah 10 golongan yang tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, asiraha, yakni orang yang memerah ataupun pembuat arak. Pembuat ni maksudnya kilang. Sini kilang kat mana? Shah Alam, betul? Shah Alam kat tepi jalan tu. Kita mungkin tak buat. Sini mungkin tak buat. Kita beli dekat sana. Asiraha. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa muqtasiraha, orang yang meminta diperahkan arak ataupun pengedar ataupun promosi. Ini siapa yang promosi? Tampal. Okey, pesta arak sekian-sekian tarikh di pantai sekian-sekian-sekian. Itu agak-agak siapa yang buat? Siapa yang terlibat? Sebab majoriti orang yang kerja hotel siapa? Orang kita. Siapa pengurus? Ha, kena fikir. Yang mengeluarkan, yang meluluskan surat siapa? Pengurus, betul? So pengurus terlibat tak? Pengurus pasti terlibat. 10 golongan, kata Rasulullah. Wasyaribaha, orang yang minum. Kita mungkin tak minum. Yang keempat, wahamilaha, orang yang membawa. Ini mungkin. Tuan-tuan, bawa naik kereta, van, pergi hantar. Saya tak minum, ustaz. Saya bawa, termasuk orang yang keempat. Saya tak minum, ustaz. Saya bawa. Tolak pergi mana? Nombor pintu 14, Mat Saleh order. Kita kena bawa. Tu bawa. Hak anak-anak kita kerja dekat sana, tu hak tolak tu. Hak tolak itu dikira 10 golongan orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, terlibat dalam arak. Sebab kira macam bersubahat Allah. Hadis saya tak tahu nak kata apa. Ha? Orang yang membawa, orang yang memberi. Tuan-tuan, BHK, BHK kat sini. Kita masuk dalam pembeli, tengok yang belah kanan. Konter, ada dua konter, betul? Tengok konter sana, dia tutup, betul? Ada apa jual situ? Jual? Arak. Siapa yang cashier situ? Siapa? Anak siapa? Sebab apa saya kata gitu? Tuan-tuan, mesti dia kena ambil botol. Mesti kena scan. Mesti nak kena letak. Mesti nak kena bagi, betul? Sama tak? Orang yang membawa. Apa? Orang kita, tuan-tuan.
7-Eleven. Anak siapa yang ada situ? Anak orang kita banyak yang jual dekat sini. Tuan-tuan, depa pergi beli arak, depa kat kita, kita kena scan, kita kena pegang, key in data dalam cashier, bagi kepada dia. Bersubahat tak? Bersubahat. Dilaknat oleh Allah Ta'ala. Bukan saya kata, Nabi kata 10 golongan. Itu sebab kadang-kadang hidup tak berkat. Hidup tak berkat, duit ada tak cukup, tak pernah cukup. Punca dia, kita tak nampak. Aku makan duit halal, aku kerja siang malam. Ya, tapi tengok daripada hasil tu daripada mana tu. Kita tak sedar kadang-kadang. Sebab apa? Kita rasa kita ambil benda tu remeh. Sebab aku tak minum. Kita cuma kata aku tak minum. Saya pernah tahu, waktu saya duduk kat Sarawak, waktu tu nak ambil allowance. Allowance dia pakai tepuk. Dia tak masuk, dia tak masuk apa ni? Tak masuk dalam account. Dia bagi cash. Beratur orang panjang. Bawa buku. Allowance sana dapat 500 lebih. Sekali dengan claim apa semua tu. Kan? Boleh. Mesti memang buat duit judi. Hang beli baju. Kita duduk belakang. Dia tak nampak kita. Ustaz, kita pun pakai baju biasa. Cara kita pun selit lah, kata mana boleh duit ni beli pakai beli baju. Lah, bukannya makan pun. Beli baju lah. Ya? Takkan tu tak boleh. Nampak? Sampai masa muka dengan kita. Saya pun tak kenal dia. Tapi dah kita dengar kan. Duduk betul-betul depan kita. Dari persembang badi dua orang tadi. Dia kata macam tu. Bukan makan pun, beli baju lah. Ya? Nampak tak? Bukan minum arak lah. Ya? Bukan minum arak. Mereka yang nak beli. Kita sebagai pekerja nak bagi pun terlibat. Sebab apa? Kita mengasingkan antara ibadah dan akhlak dengan akidah. Golongan tersebut adalah golongan yang memisahkan antara agama dengan benda yang antara akidah dengan akhlak. Dia pisahkan. Dia tak sekali. Aku semayang walaupun aku tak pakai tudung, aku semayang. Itu dia pisahkan. Golongan tersebut dinamakan sebagai golongan sekular. Aku sembahyang tapi main pakai seluar sekerat. Aku puasa walaupun aku mencarut, tapi aku puasa. Itu dia memisahkan dua benda. Golongan tersebut dinamakan sebagai golongan sekular. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kelima, wa mahmulatu ilahi, orang yang meminta dihantarkan arak ni. Kat hotel cukup banyak. Masalah sekarang ni, kita dekat sini Pulau Langkawi ni, majoriti yang kerja itu adalah anak Melayu kita. Kemudian bila pesta itu akan ada nanti, siapa yang akan bekerja dekat sana? Walaupun orang kata OT, lebihan kerja, tapi yang kena kerja siapa? Dia. Anak-anak kita, anak-anak muda kita yang kena pergi. Orang nak marah kat kita, marah apilah. Kita menyampaikan benda amanat. Kalau saya tak bagitahu macam ni, yang kat luar ni tak dengar tuan-tuan, musibah esok. Kalau kena macam dekat Pulau Pinang, kena dekat Langkawi, kita nak lari mana? Pulau ni. Nek ayak nak lari tak mana? Termasuk saya pun akan kena. Sebab musibah itu Allah, dia tak bagi seorang. Betul? Betul? Allah hantar semua. Sebab kisah ini berlaku kepada zaman Nabi Musa alaihissalam. Zaman Nabi Musa alaihissalam, waktu tu hujan tak ada. 7,000 penduduk meminta supaya Nabi Musa alaihissalam untuk solat istisqa, minta hujan. Lepas daripada semayang, hujan tak turun. Nabi Allah heran, kenapa hujan tak turun? Sebab doa Nabi Musa alaihissalam dimakbulkan oleh Allah Ta'ala, didengari oleh Allah Ta'ala. Tapi dok, Allah Ta'ala kata apa? Bagaimana aku nak turunkan hujan wahai Musa, kalau ada daripada kalangan kamu ini ada seorang hamba aku, seorang je dia kata, yang telah melakukan maksiat kepada aku selama 40 tahun, kerana dialah aku menahan hujan daripada turun. Allah. Nampak? Kerana seorang musibah, Allah sekat hujan daripada turun. Semua tak dapat air. Binatang-binatang ternakan tak ada air. Ladang-ladang tak ada air. Orang nak minum tak ada. Hujan tak ada. Kering kontang. Maka seorang pemuda terasa dalam diri dia, kalau aku bangun daripada tempat ini,
pasti aku akan dihina. Malu maruah aku orang tahu, kata aku yang dosa. Tapi kalau aku duduk lagi dekat sini, mestilah ayat tak turun, Allah tak akan turunkan hujan. Ketika itulah dalam hati dia kata apa? Ya Allah, ya Tuhanku, pada hari ini, pada saat ini, aku bertaubat kepadamu, ya Allah. Selang beberapa ketika selepas dia bertaubat kepada Allah, hujan turun. Hujan turun. Nabi Musa pelik, tak ada pun orang keluar. Tapi kenapa hujan turun? Tanya kepada Allah, wahai Allah, kenapa hujan turun? Mana orang yang buat maksiat kepadamu, ya Allah? Allah kata balik kepada Nabi Musa, kenapa aku nak bagi tahu dekat kamu aib dia yang 40 tahun dia buat dosa, aku tak bagi tahu sedangkan dia dah bertaubat, aku nak bagi tahu kat hang? Allah Taala jaga aib hamba, kita nak jaga aib sama manusia pun tak dapat. Wa ima dia dah bertaubat, lagi itulah kita dok cah dia kata perangai hak lama mai dah, macam-macam. Dia dah berubah, kita dok kata lagi kat dia. Ibarat kita ni ibarat mancis. Sebatang mancis, tuan-tuan. Sebatang mancis dapat membakar seluruh rumah-rumah, boleh terbakar betul dengan sebatang mancis. Itulah kita ibaratnya. Allah datangkan ujian kita berdasarkan kemampuan. Allah ciptakan cicak. Cicak tak pernah komplain kepada Allah kenapa Allah jadikan makanan cicak semua terbang-terbang. Tapi Allah jadikan lidah dia yang panjang untuk memudahkan dia makan cicak, makan benda-benda yang terbang. Burung tak pernah komplain, dia keluar pagi balik petang, dapat makan, dapat bagi anak dia makan, dapat bagi makan bini dia makan. Pernah dengar burung bunuh diri tak dapat makan? Tak. Cacing tak ada tangan, tak ada kaki, boleh hidup. Betul? Nak bagi tahu kata Allah itu datangkan satu ujian berdasarkan kemampuan. Allah takkan beratkan kita punya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasyaqiyah, orang yang menuang arak. Tuang, tak minum, tuang. Nah. Tuang. Kemudian wabai'ah, orang yang menjual arak. Ha, ni yang saya kata dekat pasar raya tu. Yang bahagian cashier, yang bahagian arak tu. Jual arak. Sebab. Cuba pergi tegur. Berani tegur? Tak berani dah. Kalau tegur tengoklah. Tambah-tambah dia kenal kita. Esok main mak pak dia main gaduh dengan kita pula. Hanya ambil sangat kah? Itu anak aku nak makan apa? Nak kerja apa? Ha, itu aja jawab dia. Darurat kah dah? Darurat kah kerja tu? Tak darurat. Lain dah buka yang baru Choice Mart, betul? Dalam tu tahu ada arak tak? Ada? Choice Mart. Ada tak? Tak ada? Saya pun tak pernah masuk. Hak tu baru. Dulu 7-Eleven. Kemudian pernah dengar D5. D5 dulu. Tapi dah tutup. Mungkin saingan dengan 7E. Ini Choice Mart pula. Kenapa ada arak? Sebab pemilik ni bukan orang Muslim. Menjual arak, jual lah tu. Bukan hak milik kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa lagi? Wa mushtari laha, orang yang membeli arak. Wa akala thamaniha, dan orang yang makan hasil jualan arak. Dan yang terakhirnya, wa mushtaratu lahu, orang yang minta dibelikan arak. Nampak tak 10 golongan tersebut, tuan-tuan? Kalau ada teguklah anak-anak kita. Mungkin ada setengah orang fikir arak tu hanya untuk diminum, haram untuk diminum. Sebenarnya haramnya arak itu lebih daripada sekadar kita minum, lebih. Jangan kita biarkan membangunkan negara kita dalam keadaan budaya mungkar dan maksiat. Kita bangunkan dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Binasa temadun dan maruah, hilang keberkatan, mungkin dimurkai oleh Allah. Jangan biarkan musibah itu terjadi atas bumi kita. Kalau jadi, tuan-tuan, nak lari kat mana? Tak boleh lari mana. Bila ujian dan cubaan
datang dalam bentuk kesenangan ataupun kesulitan. Memang musibah selalunya datang bentuk yang kita tak suka, betul? Musibah, sakit gigi. Suka tak? Tak suka. Sesema, suka tak? Ha. Demam, suka tak? Ha. Sakit perut, suka tak? Tak. Nampak? Musibah Allah datangkan dalam bentuk yang kita tak suka. Kalau musibah dari segi sudut bahasa dia, satu teguran daripada Allah, satu peringatan daripada Allah yang menjadi satu ketentuan Allah, terjadi kerana kesalahan yang kita buat, itu sebab Allah datangkan musibah. Allah datangkan musibah sebab kesalahan yang kita buat, bukan saja-saja. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa saja nikmat yang kamu dapat daripada Allah, kata Allah, fa minallah wa ma asabak, dan apa saja bencana yang datang kepada kamu, maka daripada kesalahan kamu sendiri. Faham tak maksud dia? Saya ulang, ma asabaka min hasanah fa minallah. Apa saja nikmat yang kita dapat, nikmat keseronokan, nikmat kebahagiaan, nikmat makan, nikmat kekenyangan, dapat lena dan sebagainya, bahagia, nikmat Allah bagi kepada kita, semua daripada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin, dan apa saja pula di sebalik kenikmatan, Allah datangkan bencana yang datang kepada kita, fa min nafsik, adalah daripada siapa? Kita sendiri. Itu sebab kena musibah. Allah kata lagi, wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir, dan apa saja musibah yang datang ke atas kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri, dan Allah maafkan sebahagian besar daripada kesalahan kamu, kata Allah. Itu sebab orang yang bersabar ketika kita dapat musibah, ditimpakan musibah, sebab Allah nak kita ubah diri kita jadi orang yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah dan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi musibah? Musibah ataupun ujian yang berbentuk nikmat. Nikmat pun ujian rupanya. Betul? Sebab Allah Ta'ala kata, kami jadikan apa yang ada di bumi ini, kata Allah, sebagai perhiasan bagi dia. Anak, perhiasan. Isteri, perhiasan. Kereta, perhiasan. Rumah, perhiasan. Mata, perhiasan. Telinga, perhiasan. Semua yang ada untuk diri kita, yang kita bina dalam kehidupan itu, kata Allah, adalah ujian nikmat perhiasan. Kita seorang tak kahwin, bila kahwin dia perhiasan. Kita seronok tak kahwin? Dapat anak. Seronok tak? Nikmat Allah bagi ujian. Nikmat. Nikmat untuk perhiasan. Untuk kami uji mereka, kata Allah, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatan dia. Tuan. Ni saya kata pesta tu. Pesta arak ni. Sana dah buat dah tu, datang musibah. Sini tak tahulah kalau buat datang musibah berbentuk macam mana, saya tak tahu. Tapi hati-hati, musibah dalam bentuk macam mana tak tahu. Tak semestinya musibah itu datang dalam bentuk banjir. Kadang-kadang Allah datangkan dalam bentuk penyakit, boleh jadi. Kadang-kadang penyakit yang tak dapat diubati. Betul? Apa lagi? Kadang-kadang mungkin tengah-tengah pesta, beku semua. Jadi patung semua. Termasuk hak kita duduk pergi tolong tu. Hak kerja overtime tu. Sangkut sekali. Sebab kita tak tahu musibah Allah datang betul macam mana. Tak? Itu ujian nikmat. Kita senang Allah uji, kita susah Allah uji. Kemudian ujian daripada orang yang zalim buat kepada kita. Rupanya orang yang buat kat kita, naya kita, zalim dekat kita, ujian juga Allah bagi. Bukan saja-saja. Sama ada orang kafir, orang kafirun, orang musyrikun, orang jahilun, orang fasikun, orang hasidun. Orang kafir, kafirun pun sama, dia buat naya kat kita. Pun ujian zalim kita. Musyrikun, orang yang musyrik, Allah datangkan ujian
Jahilun, orang yang jahil, zalim dekat kita. Orang yang fasiqun, orang yang fasik buat jahat dekat kita. Orang yang hasidun, orang yang hasad dengki dekat kita pun ujian. Kemudian tuan-tuan, ujian keluarga. Ujian keluarga, ujian suami, ujian isteri dan anak-anak. Keluarga yang kita sayang jadi musuh sebab derhaka kepada Allah. Bila derhaka kepada Allah, kita tengok mak, bapak, anak bergaduh. Ada anak tendang, mak minta duit tak bagi, betul? Pukul ayah sampai lumpuh pun ada, bengkak kepala masuk ICU. Sebab derhaka kepada Allah. Ini yang terjadi cukup banyak. Itu sebab ujian Allah datang kadang-kadang. Bila Allah datangkan ujian, Allah datangkan musibah, ada juga yang datang berbentuk azab. Azab Allah yang diberikan kepada orang-orang yang tak berada di jalan Allah, sama ada di dunia ataupun di akhirat, itu azab Allah. Dia tak kira. Sebab azab ni Allah timpakan kepada orang yang tak beriman, yang tak ikut jalan syariat Allah. Allah kata wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azab akbar la'allahum yarji'un. Kami rasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat dekat dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, supaya mereka kembali kepada aku, kata Allah. Kadang-kadang Allah datangkan azab kepada seseorang, dia suruh kita sedar, suruh kita beringat kepada dia. Sebab satu benda yang berlaku itu adalah kafarah, balasan dekat dunia akibat dosa yang kita buat sebagai seorang hamba. Itu kafarah. Sakit gigi, sakit perut, sakit mata, sakit demam, semua kafarah. Bukan saja-saja kita sihat, anak tak sihat, kita dapat lena tak? Tak dapat lena. Allah banyak kafarah kat kita. Anak tak dosa, anak kecil lagi, tak akil baligh lagi, tapi Allah tarik nikmat masa kita, nikmat rehat kita. Allah nak bayar kafarah. Kita tak boleh tidur dalam keadaan tenang, tension, nak marah. Tapi kalau kita sedar, itu adalah kafarah daripada Allah. Kita sedar, kita mungkin pernah buat satu benda, tiba-tiba Allah datangkan kafarah. Contoh duit kita, ada duit tapi hilang, 10 ribu, 20 ribu, tuan-tuan marah kat. Contohlah orang tu menipu, kita masuk duit ke dia, masuk, hang tipu aku lah, nak tuntut tak dapat balik. Kalau kita fikir balik, Allah nak bayar kafarah dekat situ, betul? Apa yang pernah kita buat dekat orang, apa yang pernah sebelum-sebelum ini, Allah tarik nikmat yang kehilangan 10 ribu, 20 ribu, walaupun orang tu kita kenal, tapi berurusan itu secara menipu, sebenarnya itu adalah kafarah. Itu je. Banjir yang berlaku, Allah bayar kafarah. Kita naik motor, saya pernah cerita, kita naik motor pilah Pekan Kuah. Tapi bila kita naik motor pi ke Pekan Kuah, kita tiba-tiba motor kita tu kena paku. Hak motor kita hak depan duk lalu, tak kena paku, kita kena paku. Fikir logik akal, sepatutnya kena kat kita, kena kat orang lain, kena hak pi dulu. Tapi kenapa kena kat kita? Sebab ayat Allah Ta'ala nak bayar kafarah. Allah bayar kafarah. Itu sebab balasan dunia sebab dosa yang kita buat. Ujian-ujian yang boleh berlaku mungkin melibatkan, kadang-kadang melibatkan orang yang mati yang kita sayang. Kafarah. Anak saudara yang kita sayang, kafarah. Harta benda hilang, kena penyakit, sama ada penyakit yang kita kena tu tempoh yang lama ataupun tempoh yang pendek, bergantung kepada ketentuan qada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun sakit dia tu seumur hidup. Contoh orang yang kena buatan orang, kan, kena sihir, kena santau, berubat, tak mau juga, berubat, tak mau, lah kali dia mati. Itu adalah kafarah daripada Allah.
Orang ingat lah. Kita berubat dia, kita pergi berubat tak sembuh. Sebuahkan disebabkan kerana dia tak boleh menyembuhkan. Tapi semuanya daripada Allah. Sebab Allah qada, Allah, Allah dah tentukan dah. Kafarah dia macam tu, Allah bayar. Itu sebab tak sembuh. Kalau sembuh mungkin tak sepenuhnya, sembuh sedikit, sebab kafarah Allah bayar dekat situ. Kalau sembuh dia lumpuh, bermana kafarah Allah nak bayar dekat dia. Kalau sembuh dia bisu, kalau sembuh dia Parkinson, kalau sembuh dia stroke, sebab Allah nak bayar kafarah kepada dia. Nampak? Selagi mana ketentuan qada Allah Ta'ala bagi sakit itu belum menepati qada Allah, maka kafarah Allah Ta'ala tak akan sembuh walaupun kita buat macam mana usaha kita pun. Faham lah? Jangan kita kata pasal apa tak sembuh, pi sana tak sembuh, pi klinik sana, pi ustaz sana, ubat tak sembuh. Ingat kafarah Allah. Kalau Allah sembuh, sembuh. Kalau tak, tak. Macam tu ya. Ha? Sebab Aisyah kata Nabi SAW bersabda, kata apa? Tak akan menimpa ke atas seorang mukmin satu kecelakaan biarpun berupa duri ataupun lebih daripada itu, melainkan Allah Ta'ala akan menggugurkannya dengan satu dosa. Allah. Maknanya kita sakit, kafarah yang kita kena bermakna Allah nak bayar kafarah, Allah nak hapuskan dosa kita dengan satu dosa. Sakit gigi, jangan mencarut. Sesemua sikit, selakor eh, sebor eh. Ha, orang kita. Allah nak bayar kafarah dengan sesemua. Sakit gigi kafarah. Kita tak boleh tidur lena, anak buah. Anak tak boleh tidur, demam dan sebagainya. Tuan-tuan, kafarah. Anak saya 5 orang. Perempuan semua. Ni, ni orang kata boleh kata direct dalam bulan tersebut kena demam campak. Pi seorang, mes seorang, ini kena ni. Lah ni. Baru kena semalam. Nampak tak? Pi seorang. Nak kata kafarah Allah. Kalau kita fikir, kita muhasabah diri balik kepada Allah, Allah nak baik kafarah. Bila dia tak sihat, kita tak ada masa. Betul? Kita nak rehat, tak ada masa. Itu kafarah Allah nak bayar kita. Bersyukur bila kita kena kafarah. Tu ya. Sebab kalau kita tak kena kafarah daripada Allah, kita rasa kita tak ada dosa. Kita rasa selesa, kita rasa senang. Tak ingat ke Allah. Bila kita rasa susah, Allah tipakan musibah, Allah bayar kafarah, baru kita sebut ah, Allah. Tuan-tuan, kita sihat tak sebut Allah. Bila sakit, Allah sakitnya, ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah anakku, ya Allah. Sembuhkanlah isteriku, ya Allah. Sembuhkanlah suamiku, ya Allah. Betul? Apa? Sebab Allah nak kita beringat kepada dia. Kemudian dengan Allah timpakan kecelakaan, Allah nak bayar kafarah, kata Aisyah. Allah nak gugurkan satu dosa. Walaupun orang tersebut menzalimi kita, walaupun dia sahabat kita, walaupun dia adik-beradik kita, Allah nak gugurkan dosa kita. Itu sebab ada kata hikmah, kata kalau sayang kita hargai, kalau benci kita kena maafkan, kalau diterima kita manfaatkan, kalau dikhianati didoakan. Apa? Itulah jiwa seorang Muslim. Nabi SAW, tuan-tuan, ada seorang orang tua Yahudi, dia buta. Dia buta. Tapi setiap kali Nabi SAW lalu depan orang buta tersebut, Nabi selalu menyuapkan makanan ke dalam mulut Yahudi buta tadi. Yahudi buta, bukan orang Islam. Hari-hari suap kat orang Yahudi yang buta tadi. Suatu hari yang datang itu, bukan yang disuap itu bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sahabat yang bernama Abu Bakar. Orang Yahudi, kalau tak silap saya, orang Yahudi tanya, "Ini bukan Rasulullah, siapakah kamu?" Nampak pendeta yang buta tadi, puak Yahudi tadi, tak pernah tengok Rasulullah. Dengan hanya suapan tadi, dia dapat merasai bahawa yang menyuap itu bukan Rasulullah.
nak kata akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang bukan Islam. Jangan berkira dengan sesiapa sahaja. Bila nak bersedekah, jangan berkira aku kenal dia, aku tak kenal. Jangan. Bagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, dia sukakan orang yang bersedekah. Sampai sahabat puji, cantik ridak kamu ya Rasulullah, yang hak pakai ni. Sahabat puji Nabi, Nabi kata cantik, nah Nabi bagi. Sampai sahabat nak puji Nabi, depan-depan nak puji Nabi, sahabat tak mau puji. Sebab apa? Sebab Nabi SAW pantang dipuji depan-depan. Kalau puji secara tak langsungnya, Nabi akan mudah memberi. Nampak? Tuan-tuan puji, ustaz cantik je ustaz, ada saya nak bagi? Harap. Jauh beza kita dengan Rasulullah. Tu saya kata, jiwa kita ni masih lagi lemah. Iman kita masih lagi lemah. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia dapat mendekatkan diri keimanan dia kepada Allah. Dia nak hampirkan diri kepada Allah. Itu sebab Nabi kata, hati manusia ini ibarat mudah berkarat. Hati manusia ini mudah berkarat. Kena air berkarat. Kena air berkarat. Nabi kata dua benda nak elak daripada berkaratnya hati kita. Yang pertamanya, wadhakaral maut. Ingat akan kematian. Bukan minta mati. Bila kita ingat kematian, bermakna kita tahu betapa hampirnya kita dengan Allah Ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Duduk saja-saja terdengar, dengar kuliah agama ni pun boleh KO. Betul. Kalau dah sampai ajal dia. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun, bila-bila Allah nak tarik. Ada yang mengatakan ketika mana malaikat nak cabut roh kita, nyawa kita, ni kepala kita ni, dia berada di kepala kita ni, bila cabut tuan-tuan, roh kita akan lari keliling tubuh, tak mau pi. Tak mau pi lagi. Sebab apa? Sebab hubud dunia. Sebab selama dia hidup, dia nak kat dunia, dia tak nampak akhirat. Tak tahu, bila kita masuk dalam kubur, bila kita masuk dalam kubur nanti, malaikat akan pergi kepada jasad seseorang. Semua dihalau. Solat dihalau. Puasa dihalau. Zakat dihalau. Haji dihalau. Sedekah dihalau. Yang tak dihalau satu je. Apa dia? Sebab Nabi kata tadi, dua benda nak isi hati supaya tak berkarat. Yang pertama, wadhakarul maut. Yang kedua, tadabbur al-Quran. Yang tak akan dihalau. Bukan tak dihalau. Bila malaikat nak halau, tiba-tiba Al-Quran kata, aku adalah amalan dia. Hanya Al-Quran saja dia tak boleh halau. Allahu Rabbi. Seumur hidup aku, dia berpegang dengan Al-Quran. Dia sentiasa mengamalkan aku, kata Al-Quran. Kita boleh tak baca Al-Quran? Kadang-kadang kita baca setengah muka pun rasa lama. Betul tak? Berasa begitu tak? Sebab apa rasa macam tu? Sebab apa? Umur tua. Sebab apa? Sebab Allah tak berikan kepada kita barakah masa. Tapi kenapa kita tengok Facebook, kita tengok TV, Tom Tombak, Mak Yung Didik, kan, Akademik Fantasia, Gegar Vaganza. Tengok surat khabar, Facebook, Twitter, Instagram, boleh berjam-jam tengok, scroll, tengok, scroll. Yang tak baca, 200 tak pernah baca, scroll. Baca satu, satu, satu. Kenapa yang itu kita boleh lebihkan masa bila kita nak baca Al-Quran walaupun setengah buka dah rasa lama? Sebab apa? Sebab barakah tak ada dekat situ.
Kalau barakah ada kita baca Al-Quran rasa sak. Itu sebab orang yang ada barakah, dia baca Al-Quran 30 juzuk dia boleh habis dalam satu malam. Percaya tak? Logik akal mustahil 30 juzuk nak habis satu malam. Tapi dengan barakah Allah berikan kepada dia, dia baca tak rasa lama. Itu beza orang yang baca surat khabar, orang baca WhatsApp, orang baca Facebook, tengok Facebook, dengan orang yang baca Al-Quran yang Allah kurniakan kepada dia barakah. Kita ambil ayat sembahyang lepas subuh, tak pernah kentut sampai ke maghrib. Pernah tak siapa angkat tangan? Tak ada. Bagi-bagi salah, kentut terus. Pi bila ayat, buang. Siapa yang tahan? Bilal bin Rabah. Kita tak ada. Kentut sedia. Tambah-tambah makan petai, lagilah kentut banyak. Nak kata barakah tersebut. Itu sebab Nabi SAW kalau semayang, dia baca surah apa? Al-Baqarah. Habis juzuk yang pertama, sambung juzuk yang kedua, surah Al-Baqarah. Sambung juzuk yang ketiga. Sebab apa? Barakah. Bila barakah baca tadi, kita jadi makmum, tak rasa lama, biasa. Sebab barakah. Bila tak ada barakah, kita akan rasa awak lama sangat. Ha tu. Kalau ada berasa macam tu, bila baca Quran, eh lama lah. Oh dah lama lah, tak apa, tutup. Barakah tak ada. Bila semayang pula, Allahu Akbar, nak cepat. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim, Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Inna a'tainakal kautsar. Hati wilah. Semua hidup. Sebab tak rasa. Tapi sebab kalau dia baca dalam keadaan tu, sebab ulama sufi, orang-orang ahli sufi, kalau solat, depa solat dalam keadaan tenang dan lambat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Relax. Sebab apa? Sebab dia takut-takut, dia tak sempat untuk rukuk keesokan harinya. Mereka kalau boleh solat, biar mereka mati dalam keadaan solat. Sini siapa yang ada niat nak mati dalam sembahyang? Ada tak angkat tangan? Tak ada. Semua nak mati kat Mekah. Siapa berani malam ni niat isyak, lepas isyak aku nak mati dalam sujud terakhir waktu isyak? Ibu-ibu berani tak? Sebut tak niat? Nampak tak? Kita belum ada lagi kekuatan ke arah itu. Walaupun kita jahat, tapi kalau satu hari kita mati dalam keadaan kita berada dalam rumah Allah, dalam keadaan sujud, apa orang kata? Orang tak akan kata langsung tentang keburukan kita. Betul tak? Nampak tak? Bermakna Allah tutup aib kita. Lepas daripada kita mati, apa yang kamu nak kata kepada ini mayat? Bah, baik. Pernah orang kata buruk, lepas tu tak kata apa dah. Hilang. Tuntut hutang je lah. Nak kata Allah jaga aib hamba, Allah tutup aib kita. Kita tak boleh nak jaga aib orang lain, tak boleh nak tutup. Waman satara Allah, waman satara musliman, satara Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang jaga aib hamba dia dekat dunia, Allah akan jaga aib dia di dunia dan juga di akhirat tuan-tuan. Macam yang tadi, kisah Nabi Musa AS. Jauh, kita kena jauhkan diri kita untuk cuba mengaibkan ataupun mencungkil aib orang. Jangan. Kita kena bersyukur tuan-tuan, Allah Ta'ala tak tunjukkan aib kita depan orang ramai.
Kalau Allah nak buka aib kita lebih banyak daripada aib yang kita kata dekat dia. Tapi Allah lindung kita, Allah jaga aib kita. Allah bagi nampak sikit-sikit sebab aib yang kita buat itu akan secara automatiknya terjadi bila kita sendiri yang mengaibkan orang. Betul? Bila kita aibkan orang, orang tahu kita siapa. Background kita macam mana. Jauh daripada kita cungkil aib orang. Walaupun kita tahu dia macam tu, aib dia macam tu, buruk dia macam tu. Jaga. Tutup keburukan aib saudara kita. Umat yang terbaik hanya cakap perkara yang baik. Sebab kita duduk dekat dunia ini, banyak benda-benda yang negatif. Jangan kita tambah lagi benda yang negatif. Tu ya. Apa musibah yang berlaku kepada kita? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun tak mati tapi kena musibah. Qalu, kata Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah. Accident, bob jatuh, tak mati, pergi kat dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hang nampak ni aku hidup lagi. Kau ni kata tak? Islam ajak bila timpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan bila mati terus sebut. Tak. Musibah tertimpa dekat dia, banjir terbakar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah. Ingat kepada Allah. Muhasabah diri kita pada Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah. Barulah hati kita akan terdidik. Kafarah Allah bayar tadi nak menghapuskan dosa, dan Allah nak bayar, nak gandakan pahala kita. Sebab bila Allah datangkan kafarah, kita beringat ke Allah, kita banyak sebut Allah, betul? Astaghfirullahaladzim. Kita akan sebut astaghfirullahaladzim. Kita akan sebut subhanallah, ya Allah. Nampak tak? Banyak sebut kalimah-kalimah tersebut, Allah gandakan, ganda pahala. Nampak tak? Sebab Allah dah bagi tahu, aku bukan saja-saja nak datangkan musibah kepada kamu, tapi aku nak muliakan kamu selepas musibah yang aku timpakan. Mulia sebab lepas kita kena musibah, kita sebut Allah. Sembahyang, baca Quran banyak, Allah nak muliakan kita, Allah nak angkat darjat kita. Ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingat, musibah Allah datang dalam pelbagai sudut, dalam pelbagai perkara. Kita tak tahu yang datang itu macam mana. Ingat, elakkan diri kita daripada kita melakukan benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan daripada anak-anak kita. Tapi tak boleh nak kata apa. Bila sebut tentang arak ni, tak boleh nak kata apa. Dah kata tapi tak boleh nak buat apa. Sebab ibu-ibu pun tahu, ayah-ayah pun tahu, anak-anak kita, jiran kita, sahabat kita, rakan kita yang bekerja dekat sana. Tuan-tuan, sebab apa? Takut-takut nanti waktu pesta itu berlaku, tiba-tiba Allah tarik nyawa. Bila Allah tarik nyawa ketika itu, walaupun dia tak buat apa-apa, tapi orang akan tahu dia mati di mana? Di situ, di kawasan itu. Agak-agak apa orang akan kata? Fitnah akan berlaku dekat situ. Sebab benda itu adalah benda yang kemungkaran, benda yang lara dan boleh dielakkan, bukan benda yang darurat, tuan-tuan. Sebab kebanyakan anak Melayu kita kerja dekat situ. Kalau dia elak, agak-agak syarikat nak bankrupt kak. Syarikat dia tak boleh nak buat apa. Dia kena akur, sebab majoriti yang bekerja itu adalah orang kita. Masalahnya bila kita suka ikut telunjuk mereka, hati ya masalah. Itu sebab kita tengok Islam kita hari ini ditindas, dijijak, ditendang, disepak, diterajang. Tidak. Itu tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman, musibah juga. Agama kita di masuk campur dengan urusan-urusan orang yang bukan ahlinya. InsyaAllah, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada hari ini, Allah Ta'ala pernah berkata, dia kata itulah orang-orang yang tak memperolehi di akhirat kecuali
neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. Tak ada apa. Semayang-semayang mengarak, semayang-semayang pegang arak, semayang-semayang puasa-puasa terlibat dengan arak. Sia-sia. Sia-sia dengan apa yang telah mereka kerjakan. Pahala ada, campur dengan tu syubhah. Bila syubhah, banyak kepada syubhah, banyak perkara yang larang, banyak yang agama kita larang, maka sia-sia amalan yang kita buat. Keberkatan hidup tak ada, senang tak ada. Kadang-kadang kita nak tahu macam mana orang kata Allah Ta'ala marah, Allah tak reda, senang. Yang pertama kafarah. Yang kedua, kita kerja dalam keadaan tak senang. Kadang-kadang bos kita suka marah kita. Kita tak selesa dengan majikan kita, tak selesa dengan persekitaran, dengan rakan-rakan sekerja, tak selesa. Sebab apa? Allah bayar dekat situ kafarah. Maknanya hidup ke sikit, hidup kita waktu tak berberkat. Kalau nak tahu, balik-balik anak mengadu, balik-balik orang tu mengadu, balik-balik. Bermakna dia, situasi dia di situ tak berkat. Ada yang dia buat satu benda yang Allah Ta'ala larang ataupun agama larang. Dia kena cek balik apa yang dia buat. Mudah-mudahan insya-Allah ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hindarkan diri kita daripada kemurkaan Allah. Sebab kemurkaan Allah ni cukup besar. Datang daripada pelbagai sudut. Depan dia datang, belakang dia datang, kiri kanan atas bawah, dia akan main sembilang masa. Mudah-mudahan insya-Allah dengan apa yang disampaikan pada malam ini dapat merubah diri kita dalam keadaan yang lebih baik daripada semalam. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajah dalam kata-kata mutiara, dia kata apa? Jangan kita fikirkan perkara yang dah lepas, sebab perkara yang lepas tak boleh nak dibawa kepada hari ini. Dan jangan memikirkan perkara yang akan datang, sebab kita tak tahu benda yang nak datang itu bagaimana keadaan dia. Walaupun perancangan kita ada, tapi tak dapat kita nak tentukan yang kita rancang itu berlaku nyata. Tetapi kata Sayyidina Ali, buatlah apa yang kamu buat hari ini. Hari inilah yang nak menentukan untuk kehidupan hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa min 'ibadikas salihin. Ya rabbana zidna 'ilman nuran. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau ampunkanlah ya Allah dosa kami ya Allah, dosa-dosa mata kami ya Allah, dosa telinga kami ya Allah, dosa hidung kami ya Allah, dosa mulut kami ya Allah, dosa lidah kami ya Allah, dosa kedua tangan kami ya Allah, dosa kedua kaki kami ya Allah, dosa hati kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau hidupkanlah kami dalam keadaan iman, Engkau matikanlah kami ya Allah dalam keadaan iman, dan Engkau masukkanlah kami ya Allah ke dalam syurga bersama-sama dengan orang yang beriman ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau matikanlah kami dalam keadaan iman ya Allah, dan jangan Engkau matikan kami dalam keadaan keburukan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.